ada di persimpangan Paja dari arah Kota Baru atau Kota Saril. Kemudian dari Patimura, ini adalah merupakan pelengkap dari marka terkait dengan adanya COVID-19. Nah, agar penyebaran ataupun kluster dari COVID-19 itu dapat dicegah, maka dari pihak kepolisian dalam hal ini di lantas dan dukungan serta sarana Polresta itu melakukan penerapan di dua sisi itu untuk menjaga jarak agar jangan sampai roda dua itu berdekatan satu dengan yang lain, dan diwajibkan juga selain itu adanya masker. Tapi intinya kami ikut dalam hal ini dari undang-undang lalu lintas angkutan jalan itu berperan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Sementara percontohan kita di dua simpang dulu, dan nanti akan kita terapkan di lokasi lain. Kita akan kaji bersama-sama dengan Dirlantas Polda Kalimantan.